Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi akan datang ya seorang pejuang kehidupan yang sudah senja ya. Bapak penjual tempe dengan sepeda ontelnya ya. 30 atau 40 kilo dia mengayuh sepeda dengan beban berat di kiri kanan dua keranjang berisi tempe buatannya sendiri ya. Kita ingin mendedikasikan ya channel pesantren Ojo Lali untuk membela duafa dan mengingatkan si kaya agar selalu memperhatikan kaum duafa. Saya Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pejuang kehidupan yang senja itu, Bapak tuang tempe belum datang ya. Jam 6 kurang seperempat. Saya tunggu dia di sini. Lama ya, lebih dari 15 menit dia belum tiba jalan. Saya barusan melihat sekilas sepedanya tuh, tapi nah itu dia, coba saya dekatkan. Tuh kan, muncul dia. Alhamdulillah. Menanjak sedikit dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat. Ya, sehat. Beli dong. Di sana. Wah, ditutup ya, corona. Berat, Pak? Beli 25 ya? Beli 25. Berapa tahun sampean jualan? Udah berapa tahun jualan? Sini, kira 20 tahun. 20 tahun, emang umur berapa sekarang? Sekarang umur 53. 50? Iya. 53? Iya. Ah, katanya 60 kemarin. Iya, 60. 53. 63, 53? 53. Lahirnya? Iya. Oh, lahirnya jadi umur piro saiki? Iya, sekitar kurang lebih 6. 67 ya? Iya. Berapa kilo? Dibawa berapa kilo? 30. 30? Iya. Kalau habis semua berapa? Habis semua ada 3,5-4 ratus. 3,5. Kalau lakunya cap. Taruh situ deh, 5 ribu. 5 ribu. Kali 5. Kali 5 ya. Taruh sini meja. Ini ada apa, Pak? Ah, ya. Makanan apa sih, Pak? Sekarang ya. Iya. Biasanya berapa? Biasanya 50 cepat aja, Mak. 50. Kenapa kok sedikit? Ya, mau anu puasa. Kalau saya burung berapa? 300. Mana? 3,5. Langsung pulang kalau habis. Bikin lagi. Bikin lagi. Iya. Wah. Pak, siapa namanya, Pak? Bapak Darsian. Darsian. Iya namanya. Asli? Aslinya. Iya, Bapak Darsi. Jadi berapa dari umur berapa umur jualan? Hampir 60. Enggak sekarang. Dari ya. Tahun berapa jualan? Ke tahun. Ya pokoknya duit 10 paling besar 10.000. Paling besar 10.000. Maksudnya gimana? Duit pokoknya duit paling besar 10.000. Tahun berapa? Pak Karno itu. Oh. Ini uang uang Bung Karno. Paling besar ya. Sampean udah jualan? Udah ya. Itu uang paling besar 10.000 itu. Pak Karno, Pak Harto. Pak Karno lah yang duit 10.000 kok dapatnya 2 plastik
enggak kuat. Oh, tahun piro? Saya boleh kai. Aku sering Jakarta. Dulu di mana jualan TV? Di Cengkareng, Cengkareng. Itu udah jualan tempe? Udah jualan tempe. Berapa tahun di Jakarta? Di sono 5 tahun. Di sini 15 tahun. Di Parung? Iya. Ngontrak itu tempatnya Pak Atta 15 tahun. Pak Atta itu siapa? Pak Haji Atta. Oh, Pak Haji Atta di sini. Ya, di situ ya. Ngontrak 15 tahun. Iya. Sekarang punya rumah sendiri? Sekarang punya rumah sendiri. Dari tempe? Dari tempe. Bikin sendiri nih? Bikin sendiri ya. Bisa sampean? Belajar sama siapa? Belajar sama siapa? Satu, dua, 150 habis. 150.000? Iya. Dapat di situ. Orang-orang. Oh gitu. 150.000. Pak, berhenti dulu Pak, dibungkusin lagi Pak. 5 lagi Pak. Lima ribuan. 5 bungkus ya? Iya. Jadi 100 bungkus ini. 10 bungkus ya? Iya. Lalu, Pak. Bukan, panjang-panjang. Kalau semua berapa tadi? Semua 3,5-400. Kalau dapat, kalau lagi 400, kita dapat 50 ribu? Iya. 50 ribu rupiah bersihnya? Iya, bersihnya. Lah kok cuma sedikit toh Pak? Lah iya. Hah? Enggak gede tempe. Anak berapa sana? Anak dua. Dua istri? Istri tiga. Loh. Maksudnya bujang perawan kita cerai. Oh, dulu perawan, pertama. Iya. Enggak punya anak. Enggak, bujang perawan punya anak mau kemari kita belum mapan. Oh, iya. Dari mana aslinya, Bapak? Pekalongan. Oh, dulu ditinggal nikah di Pekalongan. Iya. Nah, terus sekarang dua kalinya. Uh-huh. Kena penyakit liver. Siapa? Istri yang kedua. Iya. Udah punya anak? Belum. Boleh ngerawat punya kakak saya. Maksudnya ngerawat? Iya, yang ngopenin dari orok gitu. Oh, yang ngerawat kakak. Ya, terus yang ketiga? Ya, yang bini saya yang ngerawat punya kakak saya. Oh. Anaknya kakak saya. Oh, yang ketiga sekarang? Yang ketiga sekarang punya anak satu. Umur? Umur 45, jadi, kalau enggak salah. Jadi istri tiga nih ya? Ya, istri tiga. Mau ke empat enggak? Ya, ayo pengennya sih. Kalau masih kuat. Kuat apa? Kuat mancal. Iya. Mancal sepeda aja. Ya maksudnya kuat kerjanya gitu, Pak. Bukan kuat apa-apanya, kuat kerjanya gitu. Kalau masih kuat kerjanya Pak, sih. Ini saya borong semua ya. Ya. 5 ribuan diplastikin terus digantungin situ ya. Nanti biar masyarakat ngambil ya. Hah? Ah, benar, Pak. Iya. Itu diikat supaya nanti orang ngambilnya gampang ya. Oh, 5 ribu. Oh iya. Oh, diketin satu-satu. Boleh diborong? Boleh. Hah? Boleh. Diskonnya berapa? Diskonnya. Ini 400, diskonnya 25. 25 apa? 25 ribu. Jadi berapa saya harus bayar? Bayarnya 400 kurang 25. Oh, 400? Kurang 25. Nah, ini adanya cuma terima yang ada ya? Iya. Cuma 600 sih. Hah? Semua buat Bapak ya? Ah, buat Bapak. Hitung dulu. Okay. Hitung. Langsung banyak kamar, 100. Pak. 200. Kita perlu pakai ini, Mas. Gak apa-apa, gak usah. Hah, nanti buka. Suaranya gak jelas. Iya, cuma. Terus, pan ini. Oh iya, boleh. Ngikutin, saya mau suruh Pak Jokowi pakai masker ya? Iya. Suruh Pak Jokowi toh? Iya. Bagus. Iya, disuruh Pak Jokowi. Iya. Hitung dulu Pak, uangnya Pak. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, kok banyak amat Pak? Enggak, semua buat Bapak. Mas, soalnya buat sedekah Ramadan ya. Ini? Ya, jadi tempatnya kita gantungin sini ya? Di apa lagi selain itu? Pernah? Dan tahu. Tahu bikin? Tahu bukan dikirim dari Cina. Dari Cina? Iya, tahu dari Cina. Cuman kita dekat pinggir kali jembatan baru. Oh, kali yang kecil. Iya. Pas itu lagi digoreng, banjiran. Ya, hangus semua. Sama kerendam. Iya. Air tadinya enggak ada air ya. Tiba-tiba segini. Sedengkul. Segini. Oh. Habis segini. Kali baru. Habis segini enggak. Di kali yang kecil. Iya, kali baru. Iya, kali. Tiba-tiba tuh air ya, menakutkan. Berapa lama di jualan tahu? Itu.
Oh, 2 tahun. Ya. Terus apa lagi selain itu? Hah? Jadi kelihatannya paling mantap tempe ya? Paling mantap tempe. Oh. Ini udah 20 tahun nih tadi ya? 20 tahun. Alhamdulillah. 53, 54, 55, 55 sama 5, 60. Iya. Jadi hitungnya 300 ya? Iya. Yuk. Dari Pak Yudi sehat ya. Amin. Nanti lagi lebih banyak lagi. Amin. Mudah-mudahan lancar urusannya. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Tidak terkena COVID-19. Amin. Jangan sampai masuk kampung ya, ini. Jangan ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan tempe ini insya Allah menjadi gizi, jadi sehat. Iya. Buat teman nasi ya. Yang penting Pak Yudi biar sehat ya. Amin. Tentunya tambah lagi oleh Allah SWT. Amin. Pak. Semut, alhamdulillah tuh warga bermunculan dari mulut ke mulut ya, cukup. Dipilih ada yang sedikit, ada yang banyak itu. Kelihatannya warganya bercahaya ya, dapat tempe, alhamdulillah. Yang benar ya. Yang belum bangun di ini diambilin. Diborongin ini. Iya. Sedekah buat semua. Dipilih ada yang sedikit, ada yang banyak. Pilih yang gede, yang banyak-banyak tuh. Beda-beda. Sama aja kan. Beda, ada yang banyak, ada yang kecil. Banyak-banyakan kalau orangnya banyak orang habis. Saya. Makanya di sini. Kalau yang orangnya sedikit biar nyampe dua ini. Pak, ambil tempe. Ntar keburu habis dah. Ntar keburu habis. Ambil dulu. Tinggal nganu nenteng. Ambil. Ambil dulu nenteng. Minta tempe. Yang mana aja satu kantong. Besok insya Allah kambing atu-atu. Beliin diri. Ya sama-sama Bu Haji. Mudah-mudahan mau sapi. Amin. Sapi. Ambil. Makasih ya. Ya sama-sama. Tangga kiri kanan kasih tahu ya. Oke. Kali takut kehabisan tuh. Iya, iya. Dikit lagi tuh. Habis. Iya, benar. Atau dibawain siapa? Ini aku udah bawain dulu ya. Udah. Oh. Kasih tahu gue yuk. Iya. Sang pejuang kehidupan kembali ke rumahnya. Ya Rob, lindungilah dia. Ya. Nih begini. Nih. Rasanya gimana? Gimana jawab dulu? Oh ya, rasanya alhamdulillah. Pak Yudi, mudah-mudahan biar banyak rezekinya. Amin. Biar berkah, selamat, kewarasan, panjang umurnya. Amin. Biar banyak rezekinya. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak Darsian. Pulang. Ya. Makasih ya. Langsung pulang. Langsung pulang. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati ya. Iya, Nih, ono yang 5 bungkus nih, yuk cepat. Kita di sana.